lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Eriful Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk para sahabat Bidler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat Bidler. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang spesifikasi dari peredam Alvina dan kita akan mengaplikasikannya kepada senapan angin yang berada di belakang saya ini ya sahabat Bidler. Nah, oke, seperti apa video selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Eriful. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari peredam ini ya sahabat Bidler. Nah, jadi kali ini saya menggunakan peredam Alvina ya. Nah, jadi seperti ini ya sahabat Bidler untuk tampilan dari peredam Alvinanya. Jadi peredam Alvina ini memiliki corak kamuflase ya sahabat Bidler, yaitu perpaduan antara warna hitam dan juga gold, dan memiliki corak dedaunan memiliki warna hijau dan juga coklat ya sahabat Bidler. Jadi peredam ini juga tentunya sangat keren. Nah, untuk peredam ini memiliki keunggulan diantaranya bisa menyenyapkan suara senapan hingga 80%, sehingga hewan yang kita buru pun tidak kaget dan tidak lari ya sahabat Bidler. Nah, untuk peredam ini support di segala jenis senapan angin ya, mulai dari gejruk, PCP dan juga uklik ya sahabat Bidler. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan mengaplikasikan peredam ini dengan senapan angin yang berada di belakang saya ini ya sahabat Bidler. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan memadukan peredam Alvina HW100 ini dengan senapan angin yang berada di belakang saya ini ya sahabat Bidler. Nah, untuk kali ini saya akan memadukan peredam ini dengan senapan angin gejruk DWP Fusion 2570 Gamo full hitam ya sahabat Bidler. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita akan memadukan peredam ini dengan senapan angin ini ya sahabat Bidler. Jadi untuk pemasangannya pun juga cukup mudah, hanya dipasang pada bagian ujung laras senapan angin ini. Cukup diputar saja ya sahabat Bidler. Nah, oke, setelah sudah rapat, senapan dan juga peredam ini bisa langsung digunakan ya sahabat Bidler. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, oke, untuk yang terakhir, harga dari peredam Alvina HW100 ini dibanderol dengan harga kisaran Rp100.000 ya sahabat Bidler. Nah, oke, jadi itu tadi ya untuk spesifikasi dan juga harga dari peredam Alvina HW100 dan juga cara pengaplikasiannya pada senapan angin. Nah, oke, bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin dan juga peredam ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat Bidler. Dan bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini juga ya. Nah, bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin dengan full setnya bisa langsung chat admin Jaya Eriful atau klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat Bidler. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Eriful. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon undur diri dan salam Bidler.